sangat tergambar betapa Kementerian Agama punya nilai besar. Sehingga ya wajarlah kalau Pak Ustaz Samran ini besar perhatian di Kementerian Agama. Saya lihat kalau kita cek teman-teman yang dari Kementerian Agama di asesorkan banyak-banyak ini. Banyak-banyak juga kan. Ini artinya kolaborasi antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan Nasional luar biasa, terutama dalam rangka mendorong kualitas. Jadi Bapak Ibu, ini adalah tujuan-tujuan kualitas. Apapun yang kita lakukan itu untuk mendorong bagaimana supaya kualitas di semua lembaga yang kita bina itu kelihatan. Jadi ini data ini tentu menunjukkan bahwa kalau kita lihat secara rata-ratanya memang sudah hampir 80% bahkan lebih yang sudah terdaftar. Tapi target kami Kementerian Agama memang berubah, bukan sekedar akreditasi tapi akreditasi minimal B. Ya. Dan ini luar biasa pekerjaan yang harus kita gambar karena 99% itu lembaga kabinet itu swasta. Kalau negeri, kalau tidak ada memang punya harus kolaborasi kelas-kelasnya. Kalau hari ini masih ada madrasah negeri yang tidak A, apa boleh buat kelas-kelasnya kita harus kolaborasi.